Gambir, Jakarta Pusat akan merilis ya kasus penipuan ya, tapi penipuannya kami anggap agak unik dengan sasaran sepeda motor ya. Jadi bermula dari kejadian yang terjadi pada tanggal 4 Januari 2021 sekitar pukul 13 siang di Jalan Tanah Abang 2, Kelurahan Petunjuk Selatan, wilayah Polsek Gambir, telah terjadi ya tindak pidana penipuan dengan cara pelaku berkenalan dengan korban melalui situs media sosial. Pada saat itu si korban berkenalan dengan tersangka bisa mencarikan pekerjaan. Di samping itu korban juga berniat untuk menjualkan sepeda motornya ya. Kemudian pada saat ketemuan pelaku ya dengan menggunakan sepatu, celana, kaos dan topi yang mirip ya, yang mirip dengan seorang anggota TNI, berniat untuk membelikan motor yang ditawarkan oleh korban. Tetapi sebelum terjadi transaksi, motor tersebut diuji coba dulu ya oleh pelaku. Pada saat diuji coba, ternyata si pelaku melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Membuat laporan di Polsek Metro Gambir pada tanggal 5 Januari 2021. Atas laporan tersebut, lebih kurang 3 hari setelah kejadian, rekan-rekan dari unit Reskrim Polsek Metro Gambir bergabung dengan di backup oleh rekan-rekan dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat mencari pelaku. Akhirnya pelakunya dapat diamankan. Mereka ditangkap di daerah Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor. Kemudian yang kedua kita amankan AS ya. AS ini merupakan perantara ya. Setelah motor didapatkan oleh pelaku, ditawarkan kepada orang yang mau membeli. AS inilah sebagai perantaranya. Kemudian pembelinya adalah TS ya. TS dibeli dari pelaku KN tadi senilai 7 juta. Dari TS sepeda motor tersebut dijual kembali kepada UY sehingga 4 korban berhasil kita amankan. Untuk diketahui ternyata ya setelah kami berkoordinasi dengan rekan yang ada di Denpom Emonaf di POM Pongdam, ternyata yang bersangkutan bukan seorang anggota TNI ya, dan ini juga merupakan seorang residivis ya, sudah berulang kali dan pernah dihukum dengan kasus yang sama ya. Untuk yang bersangkutan kita terapkan pasal 378 tentang penipuan dengan ancaman maksimal 4 tahun.